Hai semua, apa khabar? Hari ini Kak Syah nak masak lagi satu resepi iaitu kari ketam yang simple. Kaum India kita masak ya. Ada banyak cara mereka masak. Ini salah satu caralah saya belajar daripada ibu saya dulu. Okey, jom masak bersama Kak Syah. Jom, mari. Ini dia. Untuk kari ketam, saya beli 2 ekor ketam. Nanti kita bersihkan ya. Ini dia air asam. Kita bersihkan dengan air asam sedikit, lepas tu kita tumis juga, lepas tu kita perlukan garam ya. Okey. Sekarang bahan-bahan untuk tumis dia pula, ni dia minyak. Lepas tu saya gunakan apa ni? Halba ya, halba setengah sudu teh, lepas tu setengah sudu teh lada hitam eh, kita nak tumis. Satu labu bawang besar yang telah dibersihkan dan telah dipotong kecil-kecil. Ini dia satu biji bawang merah yang telah dibersihkan dan telah dihiriskan. Satu biji tomato yang telah dipotong 4. 2 tangkai daun kari. Sedikit daun ketumbar. Lepas tu ni dia garam eh. Secukupnya. Ini dia ada rempah kari ikan eh. Saya gunakan jenama babas. Terpulang pada anda ya nak gunakan jenama apa. Adabi pun memang sedap ya. Tu ni dia santan 100 ml. Santan pekat ya, saya nak gunakan santan pekat. Ini dia bahan-bahan eh. Okey, sekarang kita mula-mula kita bersihkan ketam kita dulu baru kita tumis eh. Ini dia ketam. Kita mula bersihkan. Ini dia. Saya nak potong lah tepi sini. Kita potong lah celah-celah dia semua macam ni, supaya bila kita masak ya, dia punya isi-isi semua boleh masuk. Kita punya kari ketam kita lagi sedap ya. Okey, ni dia. Jadi kita bersihkan dengan air garam dengan air asam dulu. Sedikit garam, air asam ya, kita bersihkan. Ini dia ketam saya dah bersihkan ya. Saya selalu masukkan air asam ya dalam ketam sebelum saya tumis ya. Ini cara saya masak ya. Okey. Okey, panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya. Minyak dah panas, masukkan halba dan lada hitam.
Kita dah masukkan bawang putih, bawang besar, daun kari, halba dan lada hitam. Kita tumis bang-bangi sehingga naik wangi. Dan naik wangi, saya nak masukkan tomato 3 cubu besar ya. Rempah kari ikan, ketam, masukkan air secukupnya. Kita masak ketam ni sehingga kuah dia mendidih. Kari kita dah mendidih. Rempah pun ada wangi ya. Kari kita wangi sekarang. Okay, sekarang saya nak masukkan garam secukup rasa. Lepas tu saya nak masukkan santan eh. Santan pekat sebanyak 100 ml. Dan saya nak masak selama 5 hingga 10 minit. Ini dia kari ketam kita dah siap. Saya nak bubuhkan sedikit daun ketumbar. Ini dia. Ketam ni saya tak potong dua lah. Saya ni anak 2-3 orang saja nak makan. Eh. Jadi biar diorang makan satu ekor satu orang. Okay. Anda boleh potong separuh nanti ya. Kalau keluarga anda besar. Okay, sekarang kita nak hidangkan ketam. Ketam. Ini dia cara saya sediakan kari ketam. Eh. Kita orang dia sediakan kari ketam cara macam ni. Tapi ketam tu saya tak belah dua lah. Sebab anak saya dua orang saja nak makan. Eh. Okay, kalau anda nak belah dua boleh. Eh. Okay, memang senang dan sangat-sangat sedap. Okay, bila kita masak untuk anak kita penuh kasih sayang, mesti lauk macam mana pun dia akan sedap. Ataupun kita masak untuk suami kita, memang dia sedap. Ataupun kita masak untuk mak kita ke adik-adik ke sesiapa, kita mesti minat masak. Lauk yang tersedap pun akan menjadi sebab anda masak dengan penuh kasih sayang. Saya selalu masak untuk anak saya dengan penuh kasih sayang. Okey, anda boleh cuba resepi ni. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih ya. Okey, sekarang saya nak rasakan kari dia. Sedap. Kalau makan dengan nasi putih memang sedap ya. Semua orang boleh makan, sedap. Ini jangan tak cuba, nanti rugi. Bye. Bye, jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe channel kami, like, share dan tekan bell komen. Bye-bye.